Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, hari ini Bro Amin nak share dengan anda semua. Bila kita bercakap dengan orang, bagaimana kita nak suruh mereka tertarik dengan kita? Mereka rasa nak dengar apa yang kita cakap. Okey, are you ready? Asasnya ialah, kita kena cipta motif untuk orang nak dengar kita cakap. Right? Motif tu maknanya sebab, tujuan. Pernah tak korang dengar perkataan motivasi? Yes, dalam bahasa Inggeris ia adalah motivation. Motivation adalah gabungan dua perkataan iaitu motive and action. Bila dia gabung jadi motivation. Orang yang ada motif maka dia akan ada action. Macam kita dalam bahasa Melayu, orang ada motif maka dia akan beraksi, dia akan bertindak. So bagaimana nak suruh orang bertindak, kita kena cipta motif. Bagaimana kita nak cipta motif kepada orang supaya orang nak dengar apa kita cakap? Okey, ada 4 langkah. Pertama, kita kena faham dan tahu apa yang audience, apa yang orang yang kita nak bercakap mahukan. Kita kena berada di tempat dia. Put yourself in their shoes. Dan sebelum kita letak diri kita dalam kasut mereka, kita kena buka our shoes supaya kita tak shock sendiri. Dan bila kita masuk dalam kasut mereka, baru kita tahu, baru kita faham. Dan tahu apa yang mereka mahu satu hal. Yang kedua ialah kita kena tahu apa yang mereka minat. Dan bila kita dah tahu apa yang mereka minat, kita tak boleh main belasah je. Kena pastikan apa yang mereka minat itu relevan untuk mereka. Relevan untuk kerjaya mereka. Mungkin relevan untuk hidup mereka. Mungkin relevan untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Mungkin relevan untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebab kalau nak kira minat, banyak benda yang mereka minat. So kita kena pastikan apa yang mereka minat relevan dengan mereka. Ianya boleh membantu menyelesaikan masalah mereka. Mungkin meningkatkan kualiti hidup mereka jadi lebih baik. Dan akhirnya, kita kena pastikan ianya praktikal. Jangan kita main gebang je. Akhir sekali mereka tak boleh nak praktis, maka tak ada aksi, tidak ada tindakan, tak ada action. Right? So, boleh dapat tip untuk hari ini, bagaimana nak suruh orang rasa tertarik nak dengar apa kita cakap? Yes, dengan kita mencipta motif. Bagaimana caranya? Kita kena faham dan tahu apa yang mereka mahu, apa yang mereka minat, apa yang relevan untuk mereka, dan yang keempat, ianya mestilah praktikal. Right? Jadi selamat-selamat beramal, selamat mengaplikasikan apa yang korang belajar. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang anda cakap bermagnet. Sebab apa kita cakap secara konsisten, apa kita pakai secara konsisten akan menjadi jenama kita.